Kau foto dong. Hehe. Bulan Ramadan pertama, cuy. Itu ada es juga tuh ya. Puasa ini ya. Ini puasa pertama. Agak sabaran banget mobil. Aduh, kamu mau nggak Mi kalau aku kasih pisang tiap hari Mi? Dua pisang katanya sama dengan nasi. Mong. Halo, Dek. Oke, jadi gue pengen ngabuburit bareng istri tersayang anjir. Dan ini kan bulan puasa dan Nono lagi pada foto-foto nih. No, ya kan? Ngabuburit ceritanya foto-foto. Aduh, nanti aku jadi duyung ini. Kau foto dong. Aduh. Dan hari ini puasa bareng istri tersayang. Ternyata banyak ini loh cuy. Banyak jajanan. Banyak cemilan. Tuh, banyak cemilan tuh. Hehehe. Bulan Ramadan pertama cuy. Tuh, ada es juga tuh ya. Puasa ini ya. Ini puasa pertama. Agak sabaran banget mobil. Sabar dong, udah nyelang kagak pakai sen nih mobil. Baru nyalain sen. Sabar dong. Jadi gue alhamdulillah ya, puasa pertama ini puasa perdana banget nih di hari Minggu. Hujanan pertama ya, gue ngabuburit hujan-hujanan nih cuy. Sekarang kalau bukber nggak nunggu lagi. Iya dong, nggak kayak dulu ya kan. Nah, bukber nunggu gue sampai isya cuy, gue baru makan, gokil nggak tuh. Ngebatalin cuma minum es teh doang udah. Ya sekarang alhamdulillah udah bareng istri tersayang. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini tahun 2022 hari yang baik, tahun yang baik buat gua. Amin, amin, amin. Dan doain cuy ya, semoga gua punya momongan yang soleh dan soleha ya. Jadi hari ini gue pengen ngabuburit bareng istri gue nih tuh. Istri gue tersayang nih cuy ya. Mantep banget nih. Ada. Gue pengen beli jajanan sama beli cemilan. Kita masuk, kita ngambil uang dulu. Masih ada gak uangnya yang? Coba. Ambil uang dulu. Udah sana coba masuk. Kalau ngantri gak usah Mi ya. Iya. Kenapa gak pakai kacamata? Ya Allah ampun. Oke, jadi cuy, bini gue lagi ngambil uang dulu nih ya. Biasanya ini kalau sore, ini kalau sore di sini tuh macet banget sama di salah arah sana nih. Kalau sore ya ini karena ini udah 4:30 plus cuaca lagi kerimis juga, jadi nggak macet. Biasanya macet pada ngabuburit biasanya ya setiap bulan Ramadan. Ada Mi? Oke, Mami gue udah berangkat. Mami gue udah ngambil uang, jadi kita langsung cari. Gue pengen. Kenapa Mi? Ntar pulangnya beli gorengan. Hah? Ntar pulangnya beli gorengan. Iya, beli. Oke. Ini sebenarnya cuaca terang, cuy, tapi gerimis. Tuh terang tuh. Bukan main, emang benar. Aduh, tuh bini gue yang ngomong tuh. Ada ya, sekarang apa-apa mahal. Ini hujan juga tangisan rakyat ini sebenarnya ini ya. Semuanya apa-apa sekarang mahal, Masya Allah. Karena semua ibu-ibu menjerit menangis. Iya, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu menangis, minyak mahal. Iya, harganya 50% naiknya. Pendem-pendem. Wah, bukan main. Terus sekarang dengan kenaikan BBM, maksudnya apa coba? Nggak tahu lagi.
Mana motor aku si baby boy pakai Pertamax, Mi? Aduh. Terus dengar-dengar katanya gas mau di naikin. Enggak ngerti lagi. Miskin gimana sih yang miskin kayak lagunya Rhoma Irama. Iya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Semoga kita yang miskin menjadi kaya ya, Mi ya. Amin. Ya. Iya, yang penting masih bisa makan nasi, bukan makan pisang. Ada. Aduh, kamu mau gak, Mi? Kalau aku kasih pisang tiap hari, Mi. Dua pisang katanya sama dengan nasi. Mau gak makan pisang tiap hari? Iya. Halo, adek. Adeknya ngeliatin. Iya. Aduh, ini kalau misalkan nggak hujan ya, nggak gerimis, ini pasti ramai banget nih sepata nih. Oke cuy, nah ini tukang cemilannya udah ada ya. Kita kalau beli gorengan satunya berapa ya? 10.000 kali ya? Nggak tahu juga, jangan kayak di negara lain Mi, beli gorengan 1 miliar. Oh, iya. Tuh ada sempol, ada martabak. Beli apa ya? Oh iya. Em gerbeknya belum mulai. Itu ada es. Agak kencengan aja 100 km per jam. Nabrak Mi, nabrak. Belum pada mulai makan. Nih cemilannya belum pada ada. Tumben ini tukang dagangan belum pada buka tuh, baru pada mulai nyiapin mereka. Beli es teh yuk. Hah? Beli es teh. Ih, tumben kamu. Iya, aku pengen beli es teh. Eh, kita beli es teh. Kalau habis itu beli gorengan. Beli, ya. Jadi gue pengen beli es teh dulu deh. Karena gue udah haus ya. Hehe, haus. Lagi puasa cuy. Ayo masuk. Oke. Okay. Sika es tehnya kak. Yang kemarin kamu yang mana? Yang kemarin ada varian. Ini ya. Ini deh. Yang mana itu aja? Ya, misalnya yang bignya. Dua. Ada lagi tambahannya? Udah itu aja. Misalnya kasih dua ya, jadi 25 ribu. Iya, 25 ribu. Yang ini ya? Yang gede kan? Ya, jadi 25 ribu. Oke. Jadi ini cuy ya, es teh favorit gue nih cuy. Di sini baik variannya banget, gue suka banget. Dan di sini udah langganan gue setiap hari kalau misalnya gue lagi pengen es teh. Oke, makasih kak. Oke cuy, jadi gue udah beli esnya. Udah gue beli es tehnya bareng istri gue. Dan ini gue biasanya beli es di sini nih cuy, es teh tempat langganan gue. Ada anak kecil lo boy. Anjay. Hey, gila, kalah. Aku mau beli ya besok. Nanti anak kita kayak gitu, Mi. Aku yang pakai. Boleh. Aku jadi gue pengen beli gorengan dulu nih, cuy. Ntar gorengannya keburu habis. Ya. Yeah. Kayak gitu. Eh, soalnya macet ya. Iya, Mi. Kita beli gorengan dulu, cuy. Nih macet nih. Nih macet tuh. Tuh. Oh iya. Iya, aduh, udah kalau kayak gini ribet. Ribet kalau kayak gini nih. Oke. Aku mau risol. Mau beli berapa? Beli 25 deh. 20 ya deh. 20 nih. 20. Aku beli risol tahu sama bala-bala. Kalau kamu mau yang lain tambahin aja. Berarti 20.000. Beli pisahin aja 10.000 yang risol, tahu sama bala-bala. Nah, 10.000 lagi terserah kamu. Gitu, ya. Oke, gue pengen tanya sama si abang ya. Gorengan jadi berapa? Udah, Mi. Mau molen enggak? Ya udah enggak apa-apa. Gorengan satunya berapa, Bang, sekarang? Oh masih. Oh jadi ternyata di tempat gue masih cuy.
harganya masih sama, nggak naikin, padahal minyak sekarang udah mahal banget. Nah, jadi gue udah beli cemilan buat buka puasa nih cuy, es teh sama gorengan cuy. Ini nih pegang. Ada bola, ada tempe jatuh. Hah? Gue diambil, lupa puasa. Oh, hehehe. Itu mau beli itu nggak tuh? Enggak. Apa? Enggak, aku kira ada telur gulung. No, no, ada sempol. Mau nggak ada sempol? Enggak mau. Oh iya, ayo. Naik nih. Nah biasanya ini cuy, kalau bisa di bulan puasa ya kan, biasanya kan pada ngebuburit tuh. Ini biasanya cewek-cewek banyak cuy pada di pinggir jalan gitu. Biasanya kalau di tempat gue kayak gitu cuy, pada ngebuburit gitu kan. Dan kan kalau lagi puasa godaannya gitu, wah masya Allah cuy ya. Jadi kepengenan kita banyak cuy, pengen ini, pengen itu, pengen es, PSS dawet, pengen kolak, pengen ketoprak, pengen ini, wuduh semuanya tuh pengen dibeli tuh. Ntar kalau udah misalnya udah lu buka puasa nih cuy, tuh dipegang boro-boro cuy. Ya lu minum es doang nih sama gorengan satu, udah kenyang cuy. Ya jadi begitulah kalau misalkan orang puasa, godaannya banyak ya, nafsu gitu. Masih pacaran kali ya? Ngeliatinnya sampai melehok kayak begitu. Iya, habisnya bulan puasa juga pacaran. Kenapa? Aja kayak aku. Iya, bulan puasa pada pacaran aja kayak aku. Ya udah cuy, cukup sekian video dari gua ini. Semoga kalian suka, jangan lupa untuk klik subscribe. See you next video, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you, bye-bye. Dadah.